lagi dengan kami di Sau Channel bersama Mirna, Kania, dan Ayu. Kita akan menanam bunga di belakang screen house. Ini posisi agak kita tanam sedang dibersihkan dan sudah diberikan tanda untuk digali lubang tanamnya. Ikuti terus. Yang pertama-tama yaitu kita membuat lubang tanam dengan menggunakan cangkul dengan kedalaman kurang lebih 20 cm untuk ditanami dengan tanaman pisang-pisangan atau jenis salaponia. Ya, karena tanah yang ada di belakang screen house ini yaitu tanah berkarang, maka dari itu untuk pencangkulan dalam pembuatan lubang tanah ini kita harus cangkul lebih dalam karena susah dalam menjangkau kedalaman tanah yang dituju atau yang diinginkan. Setelah itu kita siram dengan air untuk meminimalisir atau menetralisir tata udara, pengapan atau aerase dalam tanah. Inilah lubang tanam yang telah dibuat dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk siram airnya untuk meminimalisir tata udara dalam tanah. Setelah air dalam lubang tanam sering, kita letakkan sangat memperhatikan atau berhati-hati karena jika tidak maka tanamannya bisa terjadi atau mengalami stagnasi, stres sehingga memperhambat atau mempengaruhi tanaman dalam tumbuh kembangnya di tempat yang baru atau proses aklimatisasinya atau penyesuaian diri. Seperti inilah taman hias yang kita bisa lihat. Pada proses pindah tanam ini kita harus sangat memperhatikan seperti pada pemisahan dan peletakan tadi agar akar dari tanaman tidak putus sehingga tanamannya tidak mengalami stagnasi atau stres pada pertumbuhan tumbuh kembang dalam penyesuaian diri di dalam tempat yang baru atau media yang baru.
langsung selesai menanam tanaman hias pisang-pisangan di belakang screen house bersama Mirna dan Kania. Halo. Hai. Hai. Dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.